buahnya nggak bisa. Nah, persiapan untuk mengulek bumbunya ya, teman-teman ya. Ini ditambahin sama gula merah, jok lali. Gula merah sak jempolan kuku, jok kakek. Sesuaikan dengan lomboknya juga ya. Garam pure, gula putih. Gula putih ini pasti dikasih ya, biar sedap. Biar sedap, biar nggak sengak. Nah, pokoknya nek wis masak diulek tangan siji aja sampai diulek tangan loro dan ketiga. Waktunya bikin sambal terasi. Anu guys, apa tomate dimasak karo air panas. Karena minyak larang yo. Efek kene itu minyak larang. Jadi lo tomate berarti apa? Tomate diguak kulite ben maknyus, tapi biasanya aku ki ora tak guak kulite. Iki kok resepnya Mbak Pampam, tomate dibuang kulite, teman-teman. Nih, resep baru ya. Bennya apa? Oh. Minyak larang lo. Minyak larang ya galugalan ngelihat deh kayak ini wajar tidak mati kan mahal di Indonesia langka yo. Oke, nunggu aku nih lombok apa tomate ben umum si banyune umum dikupas kulitnya tadi kulitnya tidak dielok nih nyambel ya teman-teman ya. Tutup-tutupnya. Tes. Mana so? Awas bokong. Bokong semok minggir. Bokong semok minggir. Bumbu. Mau nyambel. Nyambel terasi. Jadi ini. Ini. Piro. Umur pisan. Ojo dicekel tangani wong. Anu ne. Masake engko lagi dicekel tangani wong berubah rasa. Malah enggak maknyus. Utang pas guys. Tomate sing mari digebosi mau dikupas kulite guys. Jadi apa kuwi kulite tomat ora usah di cari sitok aleh mung nyekel lejem-jem. Leci. Ayo leci banget cerah-ceri rambe ku. Maknyus. Mantul. Loki mak ceplus. Iki ne rasa digoreng yo, terasi ne. Goreng keri. Kayak anune dhisik apa? Lomboke dhisik sing dipanasi. Goreng ambek minyak. Nah kan nek lomboke di apa? Ditugeli mau yo. Dirisi tengahnya itu ndak mencrot-mencrot. Biasane ngene kan mencrot-crot-crot ngono sampai ngenai muka. Aku biasanya nggak tahu tak ngono nih ya, ini mungkin oleh ilmu tentang Mbak Pampam. Tomat barangnya aku biasanya lek masak nggak tahu tak ibu ya, nggak tahu tak ibu. Tak apa? Tak buat kulite. Langsung tak ibu. Terus ngambil Pampam.
Sampai Bambang besok lah dari rumah. Nah, Indonesia Raya Merdeka sampai tak praktek no. Tomate tak iku tak buah isi anu nih kulite. Dacan dok iki, ngelapo? Dacan dok. Dacan dok ya. Ngomongi aja sih, ubah marah no kepangan kok. Apa? Orang dulu ya, mamimu kocok berapa? Ya tau anteng toh, lomboknya, ora dianu ora mencerot-mencerot, soalnya dikui diberi. Oh, orang jebret-jebret, orang mencerot-mencerot itu maksudnya. Mantul. Kopinya nyong. Sendiri tau, Brasili. Orang, ini jelak apa tak? Brasili aku. Oh, aku nak emak. Aku ngombe sih gudeh kok. Berarti nak aku tau. Isu ngombe nak epam-pam mau. Enak tau ngarek ngombe coba gratis. Rasa cempal-cempalan kalah. Ini guys, ini putihnya putih karena sabun mukua guys. Iklan, ini karena gak nyambel lah jadi pamer iklan sabun papaya. Gak muda beco dengan rupi mangan roh paha, roh pupu. Udah mau iklan nih, ini sabun papaya, dimasak ya papaya mau duai. Gek met ini lah sama aku, yang met in pepaya aku, met in Thailand, ternyata tunggu met in Indonesia mau Tangerang. Orang juga tak mau di sini. Di sini di Jepang. Tapi mah ngomongin met in Thailand kan pas kumpul promonya. Jadi dirasa nih. Orang. Tapi tergantung di sini belum tambah gini. Koyo aku meskipun gak usah terlalu payan tak usah terlalu jatah kulitnya tik menek irang yuk pakai ndak sorosi wis rasa ado-ado contohnya aku ora usah aku ora ngomong mau sama dia belum ngomong yo makanya aku lek ngono lagi gak tertarik soalnya apa aku dari segi kulitku ini kan wis ndak putih dadi aku mbok gawe koyo ngono dikek ikan lah apa ya wis ora mempan ora diendos makanya oke. Lombok-lombok, mateng-mateng lomboknya. Lomboknya mateng, wes, karena ngeteni terasinya. Terasinya iya di buket. Terasinya nanti juga digongso biar mateng. Soalnya terasinya itu masuk bungkusan iku ya durung mateng, teman-teman. Jadinya harus mateng, di... Mateng terasinya. Tapi ramaran ya? Oh, wis mateng ya, sing iku ya. Sing pastikannya paling baru sing urung kemasan iku sing mentah. Oh, terasinya udah mateng teman-teman. Tapi orang marem lek ora di gongso maneh. Jadi tinggi syarat wae. Gawe syarat ampre. Sengak, guys. Siapkan mental acing-acing iki. Gosong. Terasi. Iya. Mau tomate berdi apa di septim mau ya dilai kulite dirisi terus dicemplungnya ambek terasinya teman-teman. Nah, suahe nggak kulit kan? Ah, dan terasinya menggoda bu eh. Persiapan untuk mengulek bumbunya ya wah, teman-teman ya. Ini ditambahin sama gula merah, jok lali. Gula merah, sak jempolan kuku, jok kakek. Sesuaikan dengan lomboknya juga ya. Garam, pure. Gula putih ini pasti dikasih ya, biar sedap. Biar sedap, biar gak sengak. Nah, pokoknya nek wis masak diulek tangan siji aja sampai diulek tangan loro dan ketiga mesti enggak enak
kita mesti gue resepe dari nenek moyangnya pokoknya ngono gue lah isi dilet tangan si cio isi tangan no si cio sama kalau ya Allah enggak sekarang ini melep cukup marah-marah iki mateng ya. Dadi ora seberapa mengeluarkan tenaga. Lek sing mau nggae bumbune. Bumbune mau, bumbu pepayane mau, iku serba mentah. Jadi mengeluarkan tenaga. Iki delokan iso kutek-kutek-kutek ngono wis lembut. Wes jan wis tak pampami tenan tangane wis super ahli. Pale pengaruh ya. Padahal ngono kuwi lho. Tak mulak ni tak bertenaga, pernah mengeluarkan otot, tapi kok yo lembut. Tapi ni sing garak no enak ni paling gunyal lagi guys. Tapi dek nyambel itu enggak usah terlalu lembut, juga enggak usah terlalu kasar. Jadi si ono apa ni kui, si ono kerasa kaya ni. Jadi ben rasa ni guna lidah tak dipangan. Jadi dipangan karo garam mentah-mentah ni enak. Limun. Kaya lalapan-lalapan sawi mentah ngono iki sambel iki pasti enak. Untung ndakne sego tak ejek jer. Ya nek ejek jer iki. Ya wis. Segone lho. Rasine wis mulai mateng guys. Pokoke rada asin ngono guys, mulai rada gosong itu tandanya sudah mateng. Awas masukkan sak ini ya, sak kabeh dimasukne dadi minyaknya itu mah guys, yang minyaknya bekas mie goreng lombok dan terasi sama tomat itu dimasukkan jadi satu, jadi sedepnya itu biar menempel, jadi mantul itu loh guys tambahan rasanya itu. Nah kan, malah itu kan loh. Dan ini kalau mulai Indonesia iso siap warung penyet penyet jeruan jeruan nanti jeruan itu boleh jiwane tanggane di penyet. Oh ya tak tahu. Apa yang ngono engko lek buka warung jenenge anu Mbak Pampang. Warung penyet ati. Atine Pampang. Eh, warung penyet Pampang paling sampean lek masakan enak ya. Buka warung ngono paling laris ya. Ya guys ya, doain ya buat Mbak Pampang nanti kalau pulang ke Indonesia dhek wis ora bali nang nggone Hong Kong meneh, wis ora dadi babu meneh. Wis pokoke dadi laopan yang nang nggone Indonesia iso buka warung nasi, guys. Mesti laris pokoke lek gelem buka warung kopi lek jenenge mantan TKW mesti laris. Apa meneh babule rada seksi-seksi ngono. Woi, jah. Seksi apa? Sekurang gizi. Nah, sambelnya sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai hancur, teman-teman. Oke. Wis iki wis enggak ada tambahan bumbu meneh ya. Usahakan kalau masak kuwi ya, resepe jadi Mbak Pampang. Ojo sampai dipuri, ditambahi lain-lain. Jadi rasanya itu paling enggak enak. Lah iso sekali pure kuwi wis sekali rasa ya, Mbak ya. Nah, ngono itu resepnya, guys. Jadine anak kemangi tapi kemangi enak. Iya, gane mak anak kemangi ora? Eh, gane mami mu anak kemangi apa ora? Lah aku ora ate sing pekeres suaraku teko ndi-ndi. Kurang ajar. Dikendi berarti Pak Dewe. Nah, sudah selesai teman-teman sambal nasi ala Pampam TKW Hong Kong ya super seksi. Duh kalau kayak pokoknya. Mantul. Selamat makan. Dadah dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Assalamualaikum.